Pemirsa, penghuni kontrakan di Jalan Kota Bumbu Raya, Palmerah, Jakarta Barat memilih kabur usai kebakaran pada Minggu dini hari. Selain puluhan rumah warga yang terbakar, sejumlah kios di Pasar Budi Dharma pun ikut terbakar. Hal tersebut diutarakan Ketua RT 14 RW 03, Sonia, saat ditemui di lokasi. Menurutnya saat api membesar, pemilik kontrakan kabur. Selain itu, ia menjelaskan kronologi kebakaran diduga berasal dari salah satu kontrakan. Salah satu warga mengaku mendengar suara dan kemudian api menyambar kabel hingga tiang listrik. Kontrakan yang terbakar merupakan bangunan lama. Jumlahnya sekitar 75 kontrakan. Udah, dibakar emang udah. Pasar itu lebih dari 70, Pak. Petak-petak kecil ya. Kalau rumah cuma satu, rumah ini rumah satu, petak satu. Cuma yang petak-petak kecil itu banyak banget. Cuma 3 lantai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.